since I escaped from prison. On scope, range is exactly 16. Just short. Next one won't be. We've got picture. We got company. Everybody, to your position! Lalu nggak berselang lama, O'Brien mendapat informasi dari temannya kalau ada beberapa mobil militer yang sedang menuju ke tempatnya. So, di sini seolah sudah siap dengan kedatangan orang-orang yang sedang memburu Bob Lee, O'Brien lalu mengajak Bob Lee untuk menyambut mereka. Beberapa saat kemudian, begitu orang-orang itu memasuki wilayah O'Brien, beberapa di antaranya terkena perangkap O'Brien dan menyebabkan luka serius. Sementara yang berhasil menghindar lanjut adu tembak dengan O'Brien dan Bob Lee. Karena kalah jumlah, diperlihatkan di sini O'Brien sempat tertembak di bagian paha sementara Bob Lee kenok setelah terkena efek granat yang meledak di dekatnya. O'Brien yang sudah tidak berdaya hanya bisa pasrah dan berniat mempertahankan diri hanya dengan sebuah pisau. Untungnya di sini Bob Lee tersadar dan dengan senapan blackingnya, dia berhasil menumbangkan lawan yang sedang menuju ke arah O'Brien. Singkat cerita, setelah berhasil menghabisi orang-orang itu, Bob Lee pamit pergi untuk melanjutkan pencariannya. Namun sebelum dia pergi, O'Brien memberikan senjata blacking miliknya kepada Bob Lee, lengkap dengan satu pack peluru hijau karena dia menganggap Bob Lee adalah murid terbaiknya. So, Bob Lee akhirnya pergi dari sana dengan membawa senapan tersebut. Sementara itu, diperlihatkan Payne yang sudah dibebaskan oleh seseorang bernama Lon Scott. Namun di sini Payne malah meminta tebusan sejumlah uang dengan mengatakan kalau Annex B saat ini ada di tangannya. Jadi diceritakan di sini kalau Annex B itu sebenarnya adalah sebuah kode yang merujuk pada sebuah pembantaian desa terpencil di Ukraina oleh militer swasta dari perusahaan Anhur Dynamic, di mana perusahaan itu adalah milik Lon Scott. Jadi Lon Scott ini juga terlibat dalam kasus penembakan presiden. Namun di sini dia tetap menolak permintaan Payne dan berkata kalau dia tidak peduli dengan video pembantaian tersebut, di mana kalau video itu tersebar akan menyeretnya ke dalam kasus kejahatan perang. Sementara itu, di sisi lain, diperlihatkan agen Memphis yang sedang menyelidiki salah satu kenalan Dimitri, agen Rusia yang telah tewas di tangan Payne. Dia adalah satu-satunya saksi kunci yang mengetahui tentang kejadian Annex B. So, agen Memphis mendatangi seorang perempuan bernama Casper untuk menanyakan keberadaannya. Walaupun awalnya menolak memberikan informasi, Casper akhirnya tidak berkutik begitu agen Memphis berkata kalau dia mengetahui kedok asli bisnis salonnya. Casper akhirnya berjanji akan menghubungkannya via Zoom meeting dengan orang tersebut. Singkat cerita, malam harinya, agen Memphis berhasil terhubung dengan perempuan yang dimaksud. Wanita itu lalu menjelaskan semua informasi yang dimiliki Dimitri, yang juga membuatnya dikejar oleh orang-orang Rusia. Namun saat sedang menjelaskan tentang Annex B dan semua dalang dibaliknya, tiba-tiba jaringannya ngelag dan nggak lama berselang ternyata orang-orang Rusia sudah mengetahui keberadaan perempuan itu yang langsung mendatanginya dan menghabisinya di hadapan agen Memphis. Di mana hal itu juga membuat agen Memphis menjadi agak paranoid. Sementara itu beralih ke Bob Lee yang sedang berusaha mencari informasi tentang senapan blacking. Dia menemukan sebuah informasi tentang keberadaan senjata itu di sebuah pameran yang sedang berlangsung. So, tanpa membuang waktu, dia langsung menuju ke pameran tersebut. Singkat cerita, dalam pameran tersebut, Bob Lee bertemu dengan salah satu pemilik senjata itu. Dan di sini dia menjelaskan kalau senjata itu adalah senjata yang sangat langka dan hanya ada beberapa pucuk di dunia. Dia juga mengatakan kalau salah satu pemiliknya adalah Lon Scott, pemilik PT Anhur Dynamic yang sanggup menembak tepat sasaran dengan senapan blacking dari jarak 1 km lebih. Merasa sudah mendapatkan info yang dia cari, Bob Lee langsung menyelidiki tentang orang yang dimaksud dan melakukan pengintaian selama beberapa hari.
I need you here. It's time to... Singkat cerita, karena merasa tidak mampu melakukannya sendirian, Bob Lee lalu meminta bantuan agen Memphis untuk membantunya dalam pekerjaannya kali ini. Beberapa saat kemudian, agen Memphis akhirnya sampai di titik persembunyian Bob Lee. Di sini dia langsung memberitahukan semua informasi yang baru saja didapat tentang Annex B dan keterlibatan Lon Scott di dalamnya. Gak berselang lama, terlihat Lon Scott keluar untuk menemui Mijum dan satu orang lagi yang bernama Krukov. Dia adalah seorang agen berpangkat tinggi dari FSB, semacam CIA-nya Rusia, di mana ternyata dialah yang memerintahkan mereka mengeksekusi Presiden Ukraina. Tujuan pertemuan itu adalah untuk membahas uang tebusan yang diminta Payne untuk Annex B yang saat ini ada di tangannya. Namun di sini Krukov menolak untuk mengabulkan permintaan Payne dan memilih pergi dari sana. Di sisi lain, Bob Lee yang dari tadi membuntuti mereka dan menyadap percakapan mereka, dia mempunyai ide untuk mengadu domba mereka dan menggunakan Payne sebagai umpan. Payne has the Annex B file. It's a big world. I don't have one. Singkat cerita, Bob Lee dan agen Memphis lalu pergi menemui Krukov untuk menjalankan rencananya. Di sini Bob Lee menawarkan jasa dengan meminta imbalan yang sama seperti yang diminta Payne untuk mendapatkan Annex B dan dengan tugas tambahan yaitu menghabisi Mijum, Lon Scott, dan Payne. Di sini Krukov tidak begitu saja percaya dengan omongan Bob Lee karena dia tahu selama ini Bob Lee tidak begitu mementingkan uang. Bob Lee lalu mencoba meyakinkannya dengan mengatakan kalau dia ingin memulai hidup baru di luar negeri dengan keluarganya, supaya dia bisa menjamin keamanan dan privasi keluarganya. Mendengar alasan Bob Lee yang cukup masuk akal, Krukov akhirnya menyetujui tawaran tersebut. Di sisi lain, Julie memutuskan untuk pindah dari rumah adiknya ke tempat yang lebih aman secara diam-diam, mengingat situasi Bob Lee yang sedang melawan para Yonko. Lalu gak lama berselang setelah kepergiannya, datang seorang wartawan yang mengaku kalau sudah mempunyai janji dengan Julie untuk wawancara eksklusif. Namun dia tidak menemukannya di rumah itu. Wartawan itu ternyata adalah orang suruhan Lon Scott yang ditugaskan untuk memantau keberadaan Julie. Mereka berdua lalu diperbolehkan masuk ke rumah setelah berhasil meyakinkan adiknya. Di dalam, salah satu dari mereka diam-diam menyadap HP adiknya Julie yang tergeletak di atas meja untuk menemukan lokasi Julie. Berlanjut ke malam hari, diperlihatkan Bob Lee dan agen Memphis sedang menjalankan rencana adu dombanya. Kali ini mereka mendatangi Lon Scott di kediamannya. Bob Lee berusaha menyelinap masuk sementara agen Memphis membantunya mengalihkan perhatian penjaga dari kejauhan. Bob Lee melakukan aksinya secara diam-diam karena di sini dia ingin menegaskan kalau level kemampuannya berada jauh di atas Lon Scott dan Bob Lee bisa kapan saja menghabisinya kalau dia mau. Di sini dia memberikan bukti rekaman percakapannya dengan Krukov kepada Lon Scott agar mereka saling curiga satu sama lain. Lalu sebelum pergi, Bob Lee berkata kalau dia akan menembak Krukov dan meminta Lon Scott untuk datang ke transaksi tersebut untuk melihatnya melakukan aksinya. Dengan kata lain, di sini Bob Lee sengaja menantang Lon Scott untuk buy one sniper-sniperan dengan mempermainkan psikologisnya, karena dia tahu Lon Scott sangat ingin mengalahkannya. Singkat cerita, tiba hari di mana Krukov dan yang lainnya akan melakukan transaksi dengan Payne. Dari kejauhan, Bob Lee dan agen Memphis sudah bersiap untuk melakukan penembakan. Namun Bob Lee melihat Isaac yang sedang bersembunyi di dalam mobil dengan senapannya dan berusaha mencari lokasi tempat Bob Lee bersembunyi. So di sini Bob Lee merubah rencana dan meminta agen Memphis untuk membuat keributan dengan menembaki mereka. Sementara dia berpindah posisi mendekati TKP. Lon Scott yang tentu saja sudah menyiapkan senapan blackingnya lalu berusaha mencari arah asal tembakan. Namun di sini dia menyadari kalau yang menembak bukanlah Bob Lee dan dia akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana. Payne yang juga diperlihatkan berhasil kabur dengan membawa uang tebusannya, dia lalu menuju ke sebuah toko tempat dia menyimpan flash disk Annex B yang dimaksud. Namun ternyata sebelumnya Bob Lee menyelinap masuk ke bagasi mobilnya. So Bob Lee langsung menghajarnya dan merebut uang tebusan beserta Annex B dari tangan Payne.
Sementara itu, di sisi lain, diperlihatkan Julie dan anaknya yang sedang berada di tempat persembunyiannya. Namun ternyata di sini lokasi mereka sudah diketahui oleh orang-orang suruhan Lon Scott. So, mereka berdua akhirnya tertangkap dan dijadikan sandera. Singkat cerita, Julie dan anaknya lalu dibawa menemui Lon Scott yang sedang bersama-sama dengan Isaac dan Payne. Sementara itu, di sisi lain, Bob Lee yang mengetahui kalau istrinya diculik langsung menghubungi Isaac. Dengan nada yang sangat marah, dia meminta Isaac datang ke sebuah tempat untuk menemuinya. Keesokan harinya, begitu bertemu dengan Isaac, Bob Lee meminta untuk mengatur perjanjian barter Annex B dengan keluarganya kepada Kurukov dan kawan-kawan. Isaac lalu menyetujuinya dan di sini dia juga berkata kalau dia akan membantu Bob Lee mengakhiri permasalahan yang sudah dia mulai dengan bayaran uang tebusan Annex B yang dibawa oleh Bob Lee. Annex B for your family. Do you understand? So Isaac lalu menemui Kurukov dan Lon Scott untuk membicarakan kesepakatan itu, sementara Bob Lee dan agen Memphis mengintai mereka dari kejauhan. Di sini Kurukov dan Lon Scott merasa kalau sekarang mereka bisa mengendalikan Bob Lee dan menyetujui kesepakatan barter tersebut. Setelah deal, Bob Lee lalu mendapat kesempatan untuk berbicara dengan istrinya lewat telepon. Dan dengan bantuan agen Memphis, Bob Lee berhasil melacak keberadaan istri dan anaknya saat itu. So di sini dia langsung merencanakan aksi penyerbuan untuk menyelamatkan istrinya. Jadi sebenarnya dari awal Bob Lee memang tidak berniat untuk melakukan barter dan lebih memilih untuk menghabisi semua musuh-musuhnya. So, dengan bantuan Isaac dan agen Memphis, dia langsung menuju ke tempat istrinya ditahan. Sementara itu, di sisi lain, Lon Scott dan Payne ternyata sudah menduga kalau Bob Lee akan melacak nomor telepon yang diberikan. So, di sini mereka juga sudah mempersiapkan rencana jebakan untuk menghabisi Bob Lee. Singkat cerita, Bob Lee, Isaac, dan agen Memphis akhirnya sampai di TKP. Di sini dia membagi tugas, Bob Lee dan Isaac sebagai penyerang, sementara agen Memphis diminta untuk jadi pemandu mereka dari luar gedung. Setelah berhasil masuk dan menyingkirkan beberapa penjaga, ternyata Bob Lee tidak menemukan istrinya di sana. Dan di saat yang bersamaan, sebuah tembakan datang dari arah luar dan mengenai penjaga yang mencoba untuk menyerang Bob Lee. Di sini dia langsung menyadari kalau tembakan itu berasal dari Lon Scott, karena sesuai dengan obsesinya yang sangat ingin menghabisi Bob Lee dengan tangannya sendiri. Mengetahui Bob Lee sudah berada pada bidikan Lon Scott, dengan sedikit tipuan sederhana, dia meminta Isaac untuk mengayonya. Ayo, gitu. Lalu Bob Lee berpura-pura keluar menggunakan jasad anak buah Lon Scott yang otomatis langsung disambut oleh tembakan dari Lon Scott. So, memanfaatkan jeda waktu dari Lon Scott untuk mengisi peluru, Bob Lee akhirnya berhasil lolos.